Hi guys, Assalamualaikum. Welcome to YouTube channel Ali Gadget. So, untuk video kali ini, kami ingin berkongsi dengan anda cara untuk memohon bantuan kanak-kanak daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebanyak RM100 sebulan akan diberikan kepada seorang kanak-kanak di mana bantuan ini adalah bertujuan untuk membantu keluarga atau penjaga kepada anak atau kanak-kanak atau membantu anak atau kanak-kanak yang tiada atau kehilangan penjaga supaya dapat terus tinggal bersama keluarga dan meneruskan kelangsungan hidup tanpa menjejaskan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak mengikut peringkatnya. Antara syarat kelayakan untuk memohon bantuan kanak-kanak JKM ini adalah kanak-kanak tersebut haruslah warga negara dan bermastautin di Malaysia, keluarga atau penjaga yang memberi jagaan kepada kanak-kanak dan pendapatan isi rumah tidak melebihi pendapatan garis kemiskinan purata miskin isi rumah semasa, kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah dan bagi yang berumur 18 tahun ke atas boleh dipertimbangkan jika bersekolah sehingga tamat menengah atas atau mana-mana kes yang berkeperluan layak dipertimbangkan dengan kelulusan Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat. Cara untuk memohon bantuan kanak-kanak ini adalah anda perlu mengisi borang JKM 18 dan hantar ke pejabat JKM berserta dengan dokumen sokongan seperti salinan kad pengenalan diri, salinan kad pengenalan anak-anak, salinan penyata gaji dan lain-lain dokumen berkaitan. Selamat mencuba! So, setakat itu saja untuk video kita pada kali ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Ali Gadget. Cheerio!